masuk situ. Masuk situ nggih. Sarenam kemana? Halo. Ceritanya Sarenam di dalam rumah ya, jadi di luar ngetok. Halo. Sarena. Halo. Ada di sini. Sarenanya ada. Halo. Jadi tutup. Apa? Tutup. Tutup. Oh, tutup aja. Eh, kejepit. Oh, kenapa? Kenapa? Eh, kenapa itu? Ayuna? Kejepit ya. Pit, pit. Bye. Bye bye. Duduk aja, duduk sini. Jadi di sini. Mau main ke Bali guys, kita mau main ke Bali. Bali. Ke Bali. Aduh, makin turun lagi lama. Pindahin terus pindahin terus. Kita udah sampai Bali. Ini panggil lontik tuh, panggil lontik. Kasih hai. Tadi kesurupan Onti. Tadi Sarena di pesawat kesurupan, full kesurupan juga. Parah. Ke Jerman yuk. Meanwhile, back di channelnya YouTube Krisdiana Siti Badriah ya kan. Nah, sekarang kita mau jemput Neng ya kan di bandara sama Sarena sama AA. Lihat deh. Saking kita punya effort loh dia. Lihatin dulu. Ya kan. Nanti kita kayak gini nih guys. Nanti kayak gini nih. Hei, gitu. Ketong. Gitu. Oke. Okay. So. 1 hour later. Di PHPI. Belum. Dari tadi udah nungguin saking semangatnya gue. Udah gue gini. Ternyata belum keluar guys. Gimana dong? Sempet gue makan dulu ya kan, berak dulu, dulu ya kan. Itu sih, siap. Mana? Mana? Lu di sini, nunjukin. Nengok. Oh, lu ngumpet. Kayak keluar-keluar. Sengaja dari lihat dia. Bukan guys, lihat dia. Sengaja dia tuh lama-lamain tuh. Dia gak keluar. Welcome! Jadi mami sarendu, ya Allah. Akhirnya gue nyampe Bali tadi di Sarena di pesawat kesurupan. Sarena kesurupan. Ini apa? Itu jadi pakai tuh. Ini wangi, ya wangi. Akhirnya kita udah ketemu, kita udah jemput dia. Entah siapa yang datang ke Bali kenapa gue juga pakai, ya kan? Seneng banget kalau dia datang. Kenapa gue makan? Lo pakai baju yang bener dong sih, dia anak bayi. Pakai baju kayak gue tahu lo lonte, gue tahu. Cuman jangan tunjukin dong ke. Eh, aku kerja dulu ya. Biasa. Itu lo nyolong Calvin Klein siapa? Gila kok ya. Kamu gitu. Lo nggak mampu beli itu, Ci. Dulu pernah beli sempat. Enggak, lo nggak mampu beli itu. Terus lo nyolong punya siapa? Enggak nyolong sih. Nyolong. Gila, emang kerjaan gue nyolong apa? Gila ya. Mana mami? Oh, oke, kita mau kemana? Nasi. Itu mami sama Gia atau kakak Gia? Nasi tempong. Salah bawa. Mana? Dia udah gede banget sih. Mana itu? Itu dia bukan? Oh, bukan dia. Kamu kebanyakan anak sih, tante. Save. Sumpah dia kesurupan di pesawat, benar-benar kesurupan. Ini video ini. Nih. Ini
kesurupan banget kan? Kesurupan banget. Kesurupan banget, gue lebih bingung dia kenapa kesurupan. Bener-bener kesurupan. Parah. Ngamuk, kesurupan. Aku jengkel kalau begini-begini nih. Dingin kali. Enggak kesurupan. Kalau di kuat dingin sih. Kok bisa dia kesurupan? Ada lah anak kecil kesurupan. Gua aja yang kayak gini gak pernah kesurupan. Gua kesurupannya kalau gua gak ada duit. Karena lu ratu jin. Jin pun takut ngipin lu. Gua kesurupannya kalau gak ada duit aja. Kita mau belanja bulanan dulu sebelum kita bulanan. Kayak kita di sini berbulan-bulan. Bukan kacamata lihat anak gue. Gua kok mau centilnya. Mau kemana, Neng? Cantik banget, ya ampun. Oh my God! Wow! Beli apa aja ini? Mau beli bahan makanan nggak? Jadi aku beli bahan makanan, beli daging sama ayam. Sama aja masih. Iya, sama-sama. Tapi nggak beda rasanya. Kita beli daging, ayo. Bosnya siapa? Dorongannya, Ci. Nggak, dia siapa? Dorong. Itu kan baik. Dorongan. Ya, dorongan? Hei. Ini siapa ini? Nggak tahu. Punya orang. Nggak apa-apa, pakai aja. Oh. Apa sih kalau suci, Mas? Selalu dikasih. Maaf ya, Mas. Iya, teman saya loh. Oh, dianggap teman. Oh. Sekarang teman. Sekarang teman, guys. Bukan ini lagi, bukan ajudan. Maksudnya lagi. Siapa ini gue yang dorong? Tadi kan kata teman. Iya kan, dia asistennya mana sih? Nggak ada. Gak ada. Jadi gitulah, aku sama teman aku suka kayak gitu. Lagi buat sop yang mana, Mas? Masak apa ya? Ceritanya. Yang berlemak apa yang? Yang berlemak. Agak berlemak berarti basket ya. Ya, boleh. Ini lemak aku ada. Jadi aku chef-nya. Udah diem lu. Bisik. Maaf ya, Mas. Teman saya. Iya. Dia udah lama. Gila nih. Udah lama yang kaya. Tapi haul. Apa? Iya. Itu master chef beda. Oh, master chef. Itu harus master chef juara satu. Harusnya, ngikutin aja deh, belinya deh, berita-berita. Ya kan, emang beritanya harus diikutin. Beritanya aja yang diikutin. Oh iya, bener. Paket apa? Ya ampun. Hah? Ada paket. Ada paket. Itu mana dagingnya? Udah. Oh, sama mau ayam. Sama ayam. Ayam apa? Stop it. Get some help. Suci. Suci. Anak gue lo mau jumping-jumpingin. Goblok. Kita mau belanja apa, Sarena? Hah? Mau belanja apa? Hah? Es krim. Nih, ini mau nggak? Ada es krim nggak di sini? Ada nggak? Hah? Ada es krim nggak? Mana es krimnya? Mana? Nih? Carrots. Mau carrots? Gak mau keret. Meanwhile, teman aku mana? Itu teman aku. Halo teman. Banyak banget aja belanjanya. Bu, ini belanjanya, Bu. Beli bumbu masaknya. Nih taruh ya. Nih satu lagi. Taruh di keranjang. Taruh di keranjang ya, Bu. Kasih ke Mbak. Temannya apa? Kasih ke Mbak. Yeah. Jadi kita tuh lagi mau masak-masak. Ya? Biasanya sih kalau dia enggak. Oh, dia siapa sih? Bu. Baik. Biasanya belanjaannya kalau enggak habis gua bawa pulang. Makanya gua tuh paling suka kalau dia datang ke Bali. Belanja banyak. Terigu buat pisang goreng. Lain buat dia. Aku mau bikin bakso Sarena juga. Seru sih. Ini kaldu ayam, kaldu jamur goreng. Bisa enggak kameranya terlalu dekat? Gua enggak ngerti, lu aja deh. Ini sama kol sama bulatnya ini soalnya tuh sama ini dingin ya. Iya dingin ya. Ini dingin. Ish. Masak apa? Tahu belanja mas buat Sarena. Ini kan kol
bisa. Bu, pulang sisa-sisanya nggak bisa dibawa sendiri. Enggak, gue lebih ikhlas. Ini barang-barang gue buang daripada gue kasih suci. Enggak. Oh, ada kayak tetap gue buang. Pokoknya harus adil ya, tetap dibuang. Om Jalu nggak boleh minta. Minta, boleh, dikit. Nggak boleh. Ini jadi bolehnya siapa aja? Buat mami. Buat mami aja. Udah ya. Iya, bibirnya juga. Ya. Bencong ya, dimutilasi di sini ya. Ini lucu. Ini. Yang ini. Kamar utamanya. Lucu. Kamarnya lagi kalau nggak salah ya, ada yang dua kamar kan? Kamar utamanya mana? Ini. Di sebelah sini lucu, kayak ruang keluarga kita, ada atas ada bawah kan? Mana? Ih lucu ini ya. Mezanin. Ih lucu kan? Oh iya, jadi bisa berapa orang sih nginep? Iya. Delapan. Ini di sini bertiga juga bisa. Bertiga kita sini. Di atas. Di, AC-nya juga diindong ya, dua lantai dong. Ini bisa bagi-bagi di sini juga di atas. Bertiga kita juga. Banyak. Ini sama si. Nah, terus si Jalu kapan ngentot yang mesti pejong? Gua kapan? Di atas ini gua pernah nggak dengar. Gua kapan? Nih, sini deh. Coba tes dulu. Coba. Ini kita trisium. Trisium ya. Oh, burger. Di sini, Sus. Suti kita cemburin. Jangan. Orang enggak ada apa-apa. Jangan. Gini aja nih. Istri aku kita cemburin. Ngomong. Entar dulu, belum waktunya. Bencong kita cemburin. Kita berdang iseng. Enggak bawa ini. Lu kenapa? Lu tadi kan ke rumah lu sendiri anjingnya Lupi. Bukannya bawa. Kayaknya Indomie enak, Beci. Iya, yang begini ya. Pakai telur. Badria, ya. Dia beres-beres. Maklum ya guys, banyak kali orang di rumah. Biasa baru pindah rumah, pada datang, Jadi ceritanya kita mau masak. Karena ini tuh setiap AA ke Bali pasti gue selalu disuruh buatin dia Indomie. Kenapa? Buatannya Indomie yang suci itu memang kayak teringat gitulah. Iya gitulah. Kalah sama masakan bininya. Kalah masakan siapa? Kalah sama masakan bininya. Masakannya suci itu benar-benar tengyang-nyang gitu kan. Daripada masakan bininya. Nanti kita lihat hasilnya. 1 hour later. Sama Mel. Kalau Indomie itu pasti ingat gue. Karena buat Indomie buatannya suci itu enak banget. Kalah. Sebenarnya kalah kan sama masakan bini itu. Kan memang enggak bisa masak. Aduh. Tapi tetap cinta kan. Tapi ciri khas Indomie Christiana itu apa? Bonyok. Kalau enggak dia enggak mau makan. Enggak, kalau enggak boleh dia enggak mau makan. Baik dong. Sudah. Biar kita review. Iya. Kok kan suka makan Indomie goreng. Itu goreng. Iya. Kok enggak makannya supir. Kan gua kasih piring. Enak cocok, kamu pantas jadi lonte. Approved. Kamu udah lihat belum kamarnya ada dua lantai, lucu deh. Sini pojok. Lucu. Mana Pe? Ini buat rame-rame. Di sini juga bisa 3 orang, 4 orang juga bisa. Suci di sini, suci nyinyi. Iya. Kan bawa kasur juga. Ini juga ini bisa dipakai nih. Bos, tapi kan saya mau ini kata bos.
Ya, nutrisium. Ada videonya nih tuh. Dia mau burger, mau jadi burger. Terakhir tuh ada kalau nggak salah di vlog gue Duong baru nyampe ya, kalau nggak salah ada ya terakhir ya. Ada kan rambutnya masih bondol ya di rumah putih iya kan sekarang udah yang gedung putih iya di villa yang mati lampu ya. Oh iya benar ada ya, ada Duong ada, masuk vlog gue sekarang berubah banget Duong ya. Ya coba buka titiknya dikit Duong ya, ini gila eh tolong disensor ya tolong disensor bahaya ini. Udah. Jadi pewong loh, dia aja perempuan ini. Air udah, susunya muncrat. Air susunya. Eh takut ah muncrat air susunya ah. Ntar kamu enggak bisa ini loh. Iya benar. Takut gagu gue. Kalau sama buta bisu kok kena mata. Takut. Takut buta. Terus. Kok bisa berubah banget, Wong? Udah berapa villa? Enggak ada klub villa banci. Oh, masih enggak halu benar udah. Ayo benar. Masih belum halu. Cocok hormonnya. Lu lah berubah jadi kayak dulu. Oh, hormonnya cocok. Jadi kalau hormonnya nggak cocok halu. Giling. Oh, giling. Lu nggak pakai hormon kenapa halu? Giling. Berlebihan. Apanya? Hormonnya. Sebenarnya lu lekong apa pewong sih? Lekong. Lu aja ngabarin mak lu kan? Enggak. Sampai sekarang lu mak lu belum tahu lu jadi pewong. Ini bentar lagi mak lu nonton, hah? Cong. Apa? Abis ini mak lu nonton, Cong. Nah, oh, sini. Gila. Eh, Duong ini marah ke gue apa sih? Gila. Udah beda banget kan? Pewong banget. Tante ini Duong, tante. Lagi abis operasi tante udah jadi cewek. Oh persaingan ini, bencong persaingan ini. Kasih aku kontaknya mak lu. Persaingan ini Duong, kalah dia sama bencong. Ini bener. Tapi kakinya dulu masih nyambung, kenapa ini nggak dioperasi? Ini nggak boleh dipotong, Banci. Harus dioperasi biar. Apanya kaki diamputasi doang? Ya, kakinya tuh nyatu. Kakinya nyatu dong? Iya. Astaga. Oh, namanya Anca, hei. Orang tadi kasih tau. Nggak tahu gua. Ini persaingan ini, Cong. Nggak bisa ini, Cong. Pecah lumayan. Ini harus dicakar, Cong. Banci. Buat apa operasi operasi tete, operasi kelamin kalau kakinya aja belum dipotong? Jangan lo, Cong. Nggak boleh gitu, ini pemberian Tuhan. Pemberian Tuhan, ada apa dengan dia? Kita baru bicara pemberian Tuhan. Itu kan laki-laki mau ngobatin dia. Dia perempuan. Aku perempuan anjing. Oh, dia perempuan anjing. Oh, bro siluman perempuan anjing. Kau pikir aku bencong? Iya, kurang ajar ya. Ini anaknya. Ini anaknya nih. Wow. Ini anaknya Duong. Say hello dulu. Say hello dulu. Jerman. Halo. Tua kamu sama orang bule, Cong. Anak kau pasti cantik, Cong. Dia emang dia niatnya mau nikah sama bule. Iya. Katanya. Dia juga udah ada rahimnya sekarang. Iya, dia mau suntik ini aja, apa namanya, bayi tabung. Tapi entah keluarnya dari mana, entah bayinya pusing. Aku udah tanam rahim, Bego. Iya, dia udah tanam rahim dia. Aduh, Duong, janganlah Duong gigi anak kontak kayak gitu. Cantik dia. Tinggal gigi kok Duong, benerin. Iya, bener. Mantulah. Suamiku mau datang. Ini. Iya benar itu. Aku mau ganti di Thailand, aku produk Thailand. Oh iya benar, made in Thailand ya. Iya. Udah kaya loh dia udah pakai Christian Dior. Dior. Belinya di mana? Di pinggir jalan 20.000. Asli. Thailand. Asli banget tusanya di sini. Ada. Iya itu asli, serem deh Duong. Serem deh Duong. Ah nggak mau ah takut ah. Serem banget. Nama Duong sekarang dia udah jadi papan atas dia. Iya. Tapi lembut sekarang bos ya? Lembut. Lu mau coba lu? Nyobain. Mau coba? Coba sini. Ya, dikit. Cobain lu. Coba lu. Ya, mau itu anak kecil. Tapi rambut lu asli ya? Asli lah. Dia perempuan. Oh, coba dong dikit. Serem banget ya. Lama-lama kayaknya si Jalu ngaceng bener. Itu ngaceng itu. Coba pegang. Orang taksi aja kalau aku di taksi. Di grepek enggak usah bayar, pegang aja ke taksi. Emang iya? Seriusan? Ada yang kayak gitu? Kenapa? Enggak seriusan beneran, Wong? Iya, kalau aku naik taksi. Ah, terus orang taksinya minta pegang. Heeh. Kan tetek kan tumpah-tumpah. Ah, terus kau mau bolehin? Mau gimana lagi? Ya mau biar gratis ya, Jong. Cuma ongkos. Iya sih bener. Abis ini komen-komen di bawah siksa neraka lebih kejam. Abis ini komen-komennya gue serem nih. Komen-komennya astagfirullahalazim. Pasti itu. Iya. Tapi aku udah high tau. Oh iya. Iya kalau enggak udah mulai halu kalau gitu berarti. Hamil.
Tapi halunya gitu-gitu. Iya, iya benar. Ini kan seringan padi. Iya benar. Tapi cantik dulu. Cantik, cuman panturanya doang. Panturanya enggak ada. Pinggang udah ada. Heeh, benar. Sayang, kamu mah kalah sama Lili. Oh, dia mah jauh kalau dia mah jauh bandingkan. Kita yang wanita tulen aja kalah kok. Cuma bersanding, cuma bersanding. Oh, dia mah cuma menang putih doang. Iya, oh, benar. Cuma maju-maju ya, bersanding. Ya udah, besok sunik putih. Cuma kalau body mah kalah jauh. Siapa pemenangnya? Ya aku dong. Anjing. Aku keinjek lagi. Oh ini, mau ini? Iya, baju. Oh, sarannya kenalan, Nak. Bali hari ini luar biasa indah.